Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bos Muda yang pada kesempatan kali ini akan membagikan video tentang persemaian terong. Bosku, ini adalah persemaian yang di video sebelumnya sudah saya share, dan ini sudah berumur 15 hari, 2,5 bulan lah. Ini sudah 2 minggu, dan biasanya penanaman atau pemindahan ke lahan itu berumur kurang lebih 20-29 hari, 20-1 bulan. Di kemasan kemarin, di daya tumbuhnya itu sudah 80% ya, dan di sini ketika saya semai memang benar ini hampir 90% tumbuh semua, karena memang PT East West Panah Merah ini memiliki mutu benih yang bagus, tidak mengecewakan. Nah, untuk bos-bosku, persemaian ini kuncinya harus selalu tersedia airnya. Jadi setiap sore harus kita gembor supaya kelembaban dari media semai ini selalu terjaga. Dan di sini saya menyemai dua jenis terong yang berbeda. Yang sebelah kiri saya ini adalah Yuvita F1, dan yang sebelah kanan saya ini adalah benih sendiri, benih terong pondoh, terong yang bulat yang biru itu. Ini benih sendiri, jadi tidak tumbuh semua. Sudah ada 1 tahun ini benih saya simpan di kulkas. Jadi untuk alternatifnya, saya menanam banyak. Ini hanya sebagian yang dipotre, yang sebagian lagi saya semai di dekat lahan. Oke, bos-bosku, mungkin itu saja. Sedikit tambahan, saya menggunakan pupuk mutiara ini untuk menyiram, ataupun saya campur dengan air untuk mengocor supaya pertumbuhannya cepat. Oke, bos-bosku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.